Materi kedua dari modul Financial Accounting adalah Receivables. Kita akan mempelajari tipe-tipe dari receivables, kemudian bagaimana pengakuan terhadap receivables, kemudian ada metode direct write-off dan allowance, kemudian menghitung metode debt atau jatuh tempo ya, dari dan bunga dari notes receivables, kemudian pengakuan notes receivable dan penyajian dari receivables. Yang pertama adalah tipe-tipe dari receivables. Yang pertama ada yang dinamakan account receivable. Account receivable adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa. Jadi piutang ya, piutang dari hasil penjualan barang atau jasa. Kemudian notes receivables. Notes receivable adalah janji tertulis. Biasanya ada instrumen ya, ada catatannya sebagaimana dibuktikan dengan instrumen formal untuk jumlah yang akan diterima. Ada bunganya, ada jatuh temponya, dan ada nilainya. Ada juga yang dinamakan other receivables, itu non-trade ya, itu tidak bisa diperdagangkan ya. Ada bunganya, contohnya bunga pinjaman pada karyawan, uang muka pada karyawan, pajak penghasilan yang dapat dikembalikan. Nah itu tidak dapat diperdagangkan sifatnya, non-trade ya. Kalau AR sama non-trade receivable itu dapat diperdagangkan. Kemudian bagaimana pengakuan terhadap account receivable? Perusahaan jasa akan mengakui receivable atau piutang ketika jasa sudah diselesaikan. Kemudian, perusahaan dagang akan mengakui account receivable ketika barang sudah diserah terimakan kepada pelanggan. Nah, contohnya begini. Asumsikan bahwa Hennes & Mauritz ya, atau SWE pada 1 Juli 2015 menjual barang dagangan ke perusahaan Polo seharga $1,000 dengan syarat penjualan 2/10 N per 30. Persiapkan jurnal entry untuk mencatat transaksi ini di buku Hennes & Mauritz ya. Nah, jurnal pada tanggal 1 Juli ketika transaksi terjadi, jurnalnya adalah account receivable $1,000 ya, pada sales revenue $1,000 ya. Ini jurnal atas transaksi pada tanggal 1 Juli. Oke, kemudian bagaimana menilai account receivable? Account receivable itu sebagai current asset ya, posisi di current asset pada statement financial position. Kemudian menilainya menggunakan net realizable value. Mungkin pelanggan tidak mampu membayar account receivable, maka ada dua metode yang digunakan untuk mengelola piutang tak tertagih. Jadi jika ada piutang yang tak tertagih, maka ada dua metode untuk mengelola piutang yang tak tertagih, yaitu metode yang pertama adalah direct write-off method, dan yang kedua allowance method. Direct write-off method, maka kita akan mengeluarkan yang namanya bad debt expense. Bad debt expense itu hanya akan menunjukkan kerugian aktual dari tidak tertagihnya piutang. Kemudian perusahaan akan melaporkan account receivable pada nilai gross, nilai kotornya ya, sebelum dikurangi yang tidak tertagih. Seringkali mencatat beban piutang tak tertagih atau bad debt expense dalam periode yang berbeda dari periode pendapatan, karena baru bisa dievaluasi atau direalisasikan setelah periode pendapatan itu berakhir ya. Metode ini tidak dapat diterima kecuali kerugian kredit macet tidak signifikan. Jadi kalau menggunakan metode ini, kalau misalnya piutang tak tertagihnya itu tidak signifikan jumlahnya ya, baru bisa menggunakan metode ini biasanya. Contohnya adalah asumsikan bahwa Warden & Co menghapus saldo sebesar 1.600 ya Hong Kong dolar punyanya M. Edoran ya sebagai tidak tertagih piutangnya ya pada tanggal 12 Desember. Maka jurnal yang dibuat oleh Warden itu bad debt expense ya. Jadi dijadikan beban ya. AR-nya dikredit sebesar 1.600. Jadi AR-nya dihapus ya. Terus jadikan beban 1.600. Kemudian ada yang dinamakan allowance method, metode penyisihan ya, memperkirakan jumlah tak tertagih di akhir periode. Biasanya memberikan kecocokan yang lebih baik pada laporan laba rugi karena kita alokasikan di awal ya. Nah, contohnya begini. Hampson Furniture memiliki penjualan kredit sebesar 1,2 juta euro pada tahun 2015, di mana 200 ribunya itu tetap tidak terbayar pada tanggal 3 Desember. Nah, manajer kredit memperkirakan bahwa ada 12.000 euro dari penjualan ini yang memang
kemungkinan pasti tidak tertagih. Jadi dari yang diperkirakan 12.000, yang pasti tidak tertagih adalah sebesar 12.000 euro. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah bad debt expense 12.000 pada allowance for doubtful account 12.000. Nah, ini jurnalnya. Penyajiannya seperti ini. Supplies-nya 20.000, inventory-nya 30.000, AR-nya tadi 200.000 ya. Dikurangi allowance-nya 12.000, jadi sisanya sebesar 188.000. Oke. Kemudian ada menyelesaikan AR atau disposal ya. Kemudian perusahaan menjual piutang karena ada dua alasan utama. Yang pertama adalah piutang mungkin merupakan AR ya. AR adalah mungkin merupakan satu-satunya sumber uang yang masuk akal. Artinya AR itu bisa diuangkan, diperjualbelikan ya. Account receivable itu bisa diperjualbelikan. Kemudian penagihan dan penerimaan kas seringkali memakan waktu dan mahal. Kadang kita dalam menagih dan menunggu pembayaran itu belum tentu pasti kan. Akhirnya kita jual saja AR-nya ke pihak lain. Nah, yang selanjutnya adalah note receivable. Note receivable atau promissory note adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang sesuai permintaan atau pada waktu tertentu. Note receivable dapat digunakan ketika individu dan perusahaan meminjamkan dan meminjam uang. Yang kedua, ketika jumlah transaksi dan perlu kredit melebihi batas normal. Yang ketiga, ketika dalam penyelesaian piutang. Jadi ada piutang tidak tertagih, ya kita bisa konversi itu jadi note receivable. Kemudian bagaimana menentukan maturity date? Note receivable dinyatakan dalam jangka waktu beberapa bulan atau beberapa hari. Ya. Menghitung bunganya, face value atau nilai yang tertera pada note receivable dikali dengan annual interest rate bunga ya yang tertera dikalikan dengan waktu. Terms on one pay berapa apa periode waktunya ya. Bulanan, tahunan atau 3 bulanan ya. Pengakuan not receivable. Contohnya adalah Calhoun Company membuat $1,000 ya. Jadi membuat not receivable ya, senilai $1,000 2 bulan jangka waktunya bunganya sebesar 12% tertanggal 1 Mei untuk menyelesaikan account receivable. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah nilai 1000 kan ya. Jadi ditukar nih not receivable pada account receivable. Ya. Kemudian bagaimana menilai note receivable? Perusahaan melaporkan piutang jangka pendek, mereka menggunakan cash atau net receivable value. Jadi tetap menggunakan net realizable value. Kemudian diestimasi dari cash realizable value dan bad debt expense dilakukan sama dengan account receivable. Kemudian biasanya metode allowance doubtful account dapat digunakan untuk menghapus nilai piutang tak tertagih. Kemudian penyajiannya pada statement of financial position ya atau laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah diidentifikasi dalam catatan setiap jenis piutang utama. Artinya masuk dalam posisi piutang utama ya. Kemudian dilaporkan receivable sebagai current asset ya. Jadi receivable itu sebagai current asset. Kemudian dilaporkan nilai gross ya. Jadi belum dikurangi allowance ya atau direct write off-nya tapi masih nilai gross. Pada posisi income statement, bad debt expense dan service charge expense itu dilaporkan sebagai selling expense. Kemudian interest revenue masuk pada other income and expense ya. Jadi itu posisinya di income statement. Nah, untuk menganalisis piutang ya, ada beberapa perhitungan. Yang pertama, account receivable turnover. Rumusnya adalah net credit sales ditambah average net account receivable. Yang kedua, average collection period in days, jadi days in year ditambah account receivable turnover. Oke, itu untuk mengevaluasi piutang. Terima kasih.